Allahu Akbar. Aku benar-benar berharap hal ini bisa jadi kenyataan. Kelak, Mas Dipta yang akan mengazani anak kami saat dia lahir. Ku masih harapkanmu. Aku di mana ini? Kenapa begitu sepi? Mama? Kamu siapa? Aku anak mama sama Papa Dipta, adanya Kakak Safa. Mama kok nangis? Mama sedih karena Papa ya? Kamu tahu isi hatinya Mama, sayang. Maafin Papa ya, Ma. Papa orang baik kok. Kalau Papa bukan aparat, mungkin Mama nggak akan selamat. Aku sayang Mama. Apa anak di mimpi Mama tadi itu adalah kamu, Nak? Kamu yang sudah lahir dan tumbuh di masa depan. Sayang, Mama belum bisa menerima kebohongan Papa. Tapi kamu gak usah khawatir ya. Yang pasti, Mama akan menjaga kamu di dalam kandungan Mama. Mama ingin kamu selalu sehat. Sampai nanti kamu lahir dan tumbuh menjadi anak yang baik. Soleh atau soleha. Mama sayang sekali sama kamu, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Kamu mau apa? Perkenalkan, nama saya Dipta. Saya suami dari Luna yang sudah menabrak Bapak. Pergi. Saya nggak mau bertemu dengan kamu. Pergi. Saya minta maaf. Saya paham. Saya mewakili istri saya meminta maaf sama Bapak. Saat itu, istri saya sedang menyetir dengan kondisi hati yang sedang tidak enak. Percayalah, saya sama istri saya bukan orang jahat, Pak. Jadi saya datang ke sini, maksud saya untuk kita mengambil jalur damai. Saya nggak bisa memaafkan orang yang sudah menabrak saya. Saya benar-benar nggak akan memaafkan kalian. Saya minta maaf, Pak. Saya minta tolong. Saat ini istri saya sedang hamil. Saya khawatir dengan istri saya. Kalau istri saya harus menghadapi penjara, saya mohon sama Bapak. Pergi. Pergi kamu. Pergi dari sini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gani, aku tuh kesal banget deh sama Tiur. Dia tuh makin kurang ajar sama aku.
Dan dia tuh sekarang udah bisa terang-terangan buat ngerjain aku. Bikin capek tau gak? Ya kamu gak usah emosi gitu. Lagian kamu ngapain ngomong energi kamu buat dia? Kalian tuh gak selevel. Kamu gak tahu sih rasanya jadi saya. Capek tau terus-terusan dikerjain sama Tiur. Dan dia tuh gak pernah menghargai saya sebagai majikan. Kamu tuh makin cantik kalau lagi marah. Hmm? Maksudnya? Enggak. Supain aja. Maaf. Au. Apa enggak nih? Kok perut aku keram ya? Au. Kita ke rumah sakit yuk. Enggak usah, enggak apa-apa. Cuma keram biasa kok, enggak perlu ke rumah sakit. Cuma... Nah, ini pasti ada hubungannya sama kandungan kamu. Saya refleks. Kenapa rasa keramnya perlahan hilang ya? Kenapa aku jadi nyaman banget ya sama Gani? Dan dia juga bisa nyembuhin perut aku yang kerap. Anggun, kamu harus fokus sama misi kamu. Ini kesempatan yang bagus karena Luna itu sekarang lagi masuk penjara. Aman, gak dapat tugas sama sekali.
Tiur? Iya, Pak. Dipta udah pulang? Kak Dipta belum pulang, Pak. Anggun? Mana? Wah, Kak Anggun aku nggak tahu, Pak, di mana, Pak. Oh, ya udah kalau gitu. Pak, aku pamit izin ke pajak dulu ya, Pak. Ke pasar? Iya, Pak. Ya udah. Ya udah, kamu nanti dianterin sama supir aja ya, supaya cepat. Nggak usah, Pak. Aku naik angkutan umum aja. Nggak apa-apa. Kamu nggak capek? Aman, Pak. Jangan khawatir, Pak. Oke, kalau gitu. Ya udah. Ya udah, Pak. Yurpang, pamit dulu ya, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, pergi! Pak Dita, kebetulan Bapak ada di sini, Pak. Kami butuh bantuan Bapak untuk mengevakuasi para napi, Pak. Situasi sangat genting, personil kami sangat kurang, Pak. Dan kebetulan banyak napi yang terjebak dalam sel, Pak. Dan kami harus menghalau napi yang lari, Pak. Oke, saya bantuin. Saya bantuin evakuasi napi-napi di dalam sel. Baik, Pak. Kenapa Nuna nggak ada di sini? Kemana Nuna? Aku udah mencari di beberapa sel tapi nggak ada juga. Nuna! 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 Sayang, hey, Nuna! Ya Allah! Pak Dima, cepat! Api makin cepat! Ayo, Pak. Ayo, Bu. Pak Dipta, dua napi yang menyebabkan kebakaran kabur. Jadi mereka komplot? Benar, Pak Dipta. Mereka yang sering membuat gaduh dan melumpuhkan beberapa petugas. Oke. Saya bantu. Tapi saya minta tolong. Tolong jagain istri saya di sini. Zain. Ya, Pak. Tolong jagain Bu Nuna. Siap, Pak. Berhenti! Diam!
Woi, berhenti. Udah. Lebih baik kalian gak usah ngapain. Serahin diri kalian. Balik ke sel. Jangan harap aku kembali. Makasih atas bantuannya ya, Pak. Iya, Pak. Sama-sama. Saya mau balik. Saya mau lihat istri saya. Cepat! Makasih ya. Oke, jangan lama. Hai, Bu. Bentar ya, Pak. Aku tengok-tengok dulu. Oke deh. Ini udah. Tinggal ayam berarti. Ayamnya berapa sekilo, Pak? 45 aja, Bu. Wah, mahal kali. Ini udah murah, kita kasih murah deh. 35 aja lah. 40. Udah, kalau nggak turun lagi, 32. Ya udah 35 jadi. Bener ya? Ya udah, aku ambil 2 kilo. 2 kilo aja nih? Iya, udah banyak itu, Bang. Makasih, Bu. Mak Jeng, ngeri kali. Kok perasaanku gak enak? Kenapa ini? Bu Nuna? Gimana, Bu? Saya gak apa-apa. Sayang. Alhamdulillah kamu bisa sebentar. Aku baik-baik aja. Bagaimana, Pak Dita? Apakah di luar sudah aman? Sudah aman. Terima kasih, Pak Dita. Anda sudah membantu kepolisian. Selagi kami sama-sama aparat, harus seperti itu. Sekali lagi, terima kasih, Pak. Ibu Nuna, Anda sungguh beruntung mempunyai suami seperti Pak Dita. Itu ada yang minta tolong, Mas. Ya udah, aku bantu. Kita harus bantu. Ya Allah. Itu kan kantor polisi tempat Nuna ditahan. Andrew! Ya Om, ada apa Om? Kamu antar Om ke kantor polisi ya. Tempat Nuna ditahan. Ayo sekarang. Baik Om. Ayo. Tolong. Aduh. Perut saya sakit. Tolong mau melahirkan. Bu, kenapa Bu? Tolong, aduh. Saya mau melahirkan. Aduh. Petugas medis yang lain pada sibuk mengurus napi yang kebakaran. Gimana ini ya? Tolong, saya mau melahirkan. Tolong. Bu, sabar ibu ya. Bu, tolong, aduh. Ya Allah, ibu kenapa sih?
Saya mau melahirkan, tolong. Iya, iya. Baik, bukan saya tolong. Bu, boleh saya minta tolong ambilkan selimut, bantal, dan juga handuk? Baik, Bu. Ya, terima kasih. Ini udah gak bisa lagi kita bawa ibu ini ke rumah sakit untuk melahirkan, Mas. Terus melakukan persalinan darurat. Ibu sabar ya, Bu. Ibu atur nafasnya. Kamu bisa kan? Insya Allah. Pak, sebaiknya kita yang laki-laki kita keluar. Shit. Ibu atur nafasnya ya, Bu. Ibu atur nafasnya. Kakinya diangkat pelan-pelan. Dimulai atur nafasnya ya, Bu. Tarik nafas dari hidung, buang dari mulut pelan-pelan. Kalian dengar ya, kau dengar. Ay, macam mana sih? Hah? Bodoh kali lah kalian ini. Semua pajak sudah didatangi. Tapi masa tidak ketemu si Tiur? Udah kami carinya, Pak. Udah kami bawa juga foto Tiur untuk tanya orang-orang yang ada di sini. Tapi kayak mana? Tak ada yang pernah lihat Kak Tiur. Betul itu, Pak. Udah setiap kali kami cari kemana-mana Kak Tiur. Tapi nggak ketemu juga, Bang. Bang, kenapa sih nggak cari cewek lain aja? Si Tiur itu kan bantet. Rambutnya sok-sok macam bule-bule buceri. Bule celup sendiri. Cari aja cewek lain, Bang. Kau kalau ngomong hati-hati, biarpun dia bantet, biarpun dia kau bilang jelek, kau bilang aku ketara, tapi aku tetap cinta sama dia. I love you so much. Enggak bisa tergantikan. Hati-hati kau kalau ngomong ya. Jaga mencong kau itu. Nah, ayo sekarang kalian cari si Tiur sampai dapat. Jangan kau cari di mall, kalau enggak mungkin. Kau cari di pajak sampai ketemu. Kalau tak dapat, tak ku gaji kalian. Paham? Iya, Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Ya, udah. Kalian mau kemana? Sini dulu, mau kemana? Abang bilang tadi cari Kak Tiur. Iya, kayak mana ya? Abang kan cari Kak Tiur, Bang bilang tadi. Ya udah, carilah. Cepat, sih. Ah. Aduh, ya, Mang. Ya. Oke, makasih. Ya, kerja itu harus jelas. Iya, Bang. Jangan sampai nggak jelas ya. Harus profesional. Tiur. 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 Ini mimpi bukan sih? Tiur. Nyata kau. Tiur. Nyata di depan aku kau. Bingung gak jauh-jauh. Tiur. Pergi sana. Aduh ya, Mang. Tiur. Aku lama mencari kau. Ayo. Tiur sana jauh-jauh. Tiur. Tiur sana, Bang. Ay, jangan begitu, Tiur. Aku cinta kali sama kau. I love you so much. Tiur. Nyatanya aku gak cinta sama kau. Tiur. Pergi sana. Pergi sana. Tiur. Ayo. Tiur. Itu si Tiur bukan? Si Tiur, Bang. Ayo kalian jangan bercanda. Iya, si Tiur itu, Bang. Betul. Cantik kali dia. Bibirnya pun bagus, kayak ulat sutra. Itu kan kata Abang aja. Hah? Matanya itu apa? Kayak lipan gitu, bagus, cantik. Ngeri kali, Pak. Iya, enggak. Coba kita kisar dulu. Tiur! Atur nafasnya. Ayo Bu, bisa Bu, sedikit lagi Bu. Ayo Bu, sedikit lagi Bu, sedikit lagi. Ayo Bu, terus Bu, sedikit lagi. Dorong terus Bu, dorong. Ah!
Alhamdulillah bayinya selamat, Bu. Bayinya sehat. Makasih, Bu. Makasih. Bayinya selamat, Mas. Saya tidak punya siapa-siapa untuk mengajani bayi saya, Bu. Suami saya sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apakah boleh, Bu, Bapak ini mengajani bayi saya? Biar saya ngajani. Aku benar-benar berharap hal ini bisa jadi kenyataan. Kelak, Mas Tipta yang akan mengazani anak kami saat dia lahir. Saat Safa lahir dulu, Mas Tipta tidak ada di sampingnya. Mas Tipta juga tidak mengazani Safa. Aku berharap aku bisa melenyapkan rasa kecewa dan amarahku sama Mas Tipta. Setelah semua yang Mas Tipta lakukan, aku tahu Mas Tipta sayang sama aku dan juga Safa. Dia selalu berkorban untuk aku dan juga Safa. Kenapa hati aku masih gelisah? Aku masih gak bisa memaafkan dia. Ya Allah, hamba mohon petunjukmu. Hamba bingung apa yang harus hamba lakukan agar hati hamba bisa tenang dan ikhlas. La ilaha illallah. Gawat, mereka hampir mau dekat. Aku nggak mau ditangkap sama orang gila itu. Dear, I love you. Tion, kau kan tahu kalau aku cinta kali sama kau. Kau kenapa sih lari-lari gitu? Jangan lari-lari dong. Aku kan mencintai kau. I love you. Aku sayang banget sama kau, Tion. Kenapa kau selalu berteriak? Oh, aku punya ide. Hah? Ide? Kau berarti mau nikah sama aku. Kau tunggu sini. Tolong! Ah, tolong! Ide kau ada yang mau nyulik aku! Idenya tolong! Tio, biarin. Nanti datang masa tuh. Tukankan datang. Heh! Kau mau macam-macam di pasar ini, ha? Enggak. Cari duit yang halal! Jangan jadi penculik! Betul. Aduh, ini pindah. Tio. Yang mana nih, Pak? Awak takut juga diamuk masa, Tio. Iya, Bang. Nanti dibakar mereka pula kita, Bang. Aduh, udah tenang aja, ngapain takut. Kita bisa nggak lewat sini, keluar. Bisa, udah keluar dulu ya. Permisi dulu ya. Aduh. Dasar, Tio. Rasain, Tio, rasain. Cepat lari. Aduh. Apa-apa, Mbak. Makasih ya, Bu. Mbak, Pak.